Hai, kembali lagi di YouTube channelnya Willy Octavia. Jangan lupa bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kalung rajut untuk kucing motifnya Renda ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, saya sudah menyediakan alat dan bahan, yaitu benang polikilap, atau teman-teman boleh mengganti dengan benang policherry atau benang katun ya, terserah. Ada korek api dan kancing, lalu hak pen. Oke, kita mulai dengan buat slip knot terlebih dahulu. Setelah slip knot, kita akan buat 98 chain atau 98 rantai ya teman-teman. Oke, ini kita buat sampai 98 chain. Kita bertemu di akhir membuat chain. Oke, ini udah 98 chain. Sekarang kita akan untuk melanjutkan yang ke round yang kedua, kita buat 3 CH atau chain untuk pondasi. Lalu kita akan masuk di lubang yang keempat. Kita buat 97 DC. Jadi totalnya tetap 98 DC dengan pondasi ya teman-teman. Buat ini sampai habis tiap-tiap lubang chain. Oke, kita percepat aja ya. Oke, kita akan bertemu di akhir sini ya, teman-teman. Oke, ini udah sampai di akhir untuk menutup ini. Kita akan buat tambah satu chain atau satu rantai, ditarik sedikit, lalu kita putus benang menggunakan korek api. Setelah ini bisa kita rapikan menggunakan korek api. Oke, setelah jadi kita akan lanjut untuk membuat rendanya menggunakan benang berwarna orange. Ini kita buat slip knot terlebih dahulu. Dan kita membuat rendanya nanti kita akan memulainya di lubang yang ke-16 ya. Oke, ini di lubang yang ke-16. Di sini kita buat 1 SC. Ini sisa ujung benangnya harus kita bawa aja ya, supaya tidak kelihatan ujung benangnya. 1 SC, lalu kita kaitkan benang, lalu kita buat DC ya di lubang yang ketiga. Ini kita skip 2 lubang, masuk di lubang yang ketiga. Kita buat DC di lubang yang sama, di lubang yang ini, sebanyak 6 DC. 1 2 3
4, 5, 6. Ini udah 6 ya. Lalu kita skip lagi 2 lubang. Ini masuk di lubang ketiga, kita buat 1 SC. Oke, kita ulangi lagi caranya. Kita skip 2 lubang dan masuk di lubang yang ketiga, kita buat 6 DC. Setelah itu skip 2 lubang, masuk lubang ketiga, buat 1 SC. Kita ulangi sekali lagi. Skip 2 lubang, masuk lubang ketiga, buat 6 DC. Dipercepat aja ya. Mudah-mudahan teman sudah mengerti ya teman-teman. Oke, setelah itu ini kita skip 2 lubang, masuk lubang ketiga, buat 1 SC. Di ini teman-teman buat ini rendanya ini hingga sampai 8 buah renda, dan nanti ini akan menyisakan 15 lubang. Kita ketemu di akhir. Oke, ini udah sampai di akhirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah 8 renda ya. Kita tambahkan satu rantai atau CH, tarik sedikit, kita putus benang menggunakan korek api. Ini bisa rapikan ke bagian belakang, dan ini udah jadi ya teman-teman. Ini bisa teman-teman kasih kancing ya, kancing baju seperti ini di bagian sini. Ini kita jahit menggunakan penjahit. Oke, ini udah jadi. Sekarang ini udah bisa teman-teman gunakan untuk binatang kesayangannya. Dan teman-teman juga boleh menambahkan satu buah kancing lagi di bagian ujung sini ya, supaya lebih nempel kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, lalu di komen, di subscribe, dan ditekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.